dalam Al-Quran itu, goncanglah pohon kurma, wahuzzi, ya. Goncanglah pohon kurma tersebut, nescaya buah kurma itu akan jatuh kepadamu. Artinya, pohon kurma yang telah pun buahnya telah masak, digoncang-goncang, luruh buah itu. Kalau picit di negara Arab, buah kurma masak, mana ada bulan 12? Bulan 12 mana ada buah kurma? Tengoklah Al-Quran, ialah Nabi Isa lahir bawah pohon kurma. Yang masak pohon kurma ini, masak iaitu pada musim panas. Sekarang musim sejuk di negara Arab. Jadi kenapa kamu mengucapkan selamat hari lahir Nabi Isa AS sekarang? Bertentangan dengan Al-Quran. Kononnya dia mengaji, okey, tak sebut Nabi Isa Tuhan, dia sebut selamat hari lahir je. Jadi tang situ pun sudah pun salah. Dan kita lihat bagaimana di dalam ayat yang dibacakan tadi juga, diajar doa. Saya ingat hari tu saya mari pun, ayat yang dibacakan ada diajar doa. Kita hafal doa yang dalam Quran ni pun kira Allah hebatlah. Maknanya boleh, boleh segala doa dah. Antaranya ialah doa nak melindungi diri daripada syaitan, iaitu a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika min rabbi an yahdurun. Itu ada dalam ayat yang kita bacakan tadi, iaitu doa nak minta lindung diri kita ni daripada gangguan syaitan. Daripada gangguan syaitan. Sebab syaitan ni memang dia suka ganggulah. Manusia itu sama ada kita nampak ataupun tidak nampak, jadi selalulah kita amalkan doa tersebut. Dan paling menyentuh sekali ialah bila menyebut bahawa iaitu satu bukti bahawa adanya alam barzakh. Dulu ada seorang penulis, dia tulis dalam utusan setelah jabat Al-Amara tahun 90-an tu, dia tulis bahawa tidak ada tentang seksa kubur, ada. Maknanya tak ada lah barzakh ni, begitu yang saya ingat lah lebih kurang. Tapi ini bukti bahawasanya adanya barzakh ila yaumi yub'athun, yang mana disebut di dalam Al-Quran bahawa ada alam barzakh ini sehinggalah hari dibangkitkan. Dan waktu hari dibangkitkan itu, mereka tak pedulilah adik-beradik, mak bapak, tak pedulilah, disebut dalam ayat tadi. Pada hari itu mereka pun tak tanya orang, saling tanya-menanya, tak ada orang. Masing-masing nak selamat diri ya. Baru-baru ni saya dengar Amin Spring, dia bagi penerangan pada satu masjid. Dia kata, saya disebat sampai berapa hutan, 6 hutan ke 9 hutan, saya tak ingat dia sebut. Sangat sakit kerana hukuman dia, kena penjara pada masa itu, termasuk kena sebat. Waktu nak disebat tu, dia ditelanjangkan habis, tanpa surat benar. Ini penjara Malaysia lah. Sekali sebat tu, terkoyak habis kulit-kulit. Lepas tu, dia kena sebat tempat yang sama, sampai sebelah hutan. Orang tanya dia, waktu tu malu tak? Dia kata, tak fikir dah malu. Dia kata, waktu tu sakit, fikir sakit. Tak fikir dah malu. Jadi dia sebut, pada masa besok macam tu lah. Malahan lebih dahsyat. Maknanya kita telanjang bogel, tak fikir lah. Apa tak lagi, mak ayah kita tak peduli dah pada masa itu. Wala yatasa'alun, iaitu kita tidak lagi tanya-menanya di antara satu sama lain. Yang menariknya, di penghujung yang kita baca tadi, iaitu bahawa Allah Ta'ala menyebut bahawa siapa yang berat timbangan amal dia, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Fa'ula'ika humul muflihun. Timbangan amal dia mengaji, sedekah, timbangan amal dia sembahyang, timbangan amal dia penuh, maka ni orang berjaya. Orang yang rugi apa dia disebut? Khasiru anfusahum fa'ulaika alladhina khasiru anfusahum. Iaitu siapa dia? Wa man khaffat mawazin. Dia punya timbangan dia ringan je. Tengok cek bab sembahyang tak ada, sembahyang mohon tak ada. Tiba cek bab sedekah pun tak ada. Cek bab buat dengan orang pun tak ada. Cek bab jual Islam pun tak ada. Jadi ringan. Bila ringan, Allah Ta'ala sebut mereka ini wahum jahannam khalidun. Mereka itu neraka jahannam, diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka ini juga adalah orang-orang yang rugi. Jadi itulah
sikit intipati yang kita baca tadi satu muka, sedikit sahaja yang saya petik, yang penting tentang apa yang kita baca tadi sekurang-kurangnya. Kita baca dan kita fahamlah intipati daripada sebahagian daripada surah Al-Mu'minun tadi. Baik, sambungan kita pada malam ini iaitu daripada ayat 13 surah Yasin. A'uzubillahi minasyaitanir rajim. وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Baik, apa maksud ya ayat 13 dengan 14 ini? Dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar yang tertentu, iaitu ketika mereka ditatangi oleh rasul-rasul kami, ketika kami memutuskan kepada mereka dua orang rasul, lalu mereka mendustakannya. Kemudian kami kuatkan kedua-dua rasul itu dengan rasul yang ketiga. Lalu rasul-rasul itu berkata, sesungguhnya kami adalah diutuskan kepada kamu. Baik. Ayat yang ini, ayat yang ke-13 dan 14 ini, di mana satu permulaan kisah yang Allah sebut di dalam surah Yasin tentang di satu negeri Allah hantar tiga orang rasul untuk berdakwah. Yang mana negeri itu semua penduduk tak beriman. Kita ni kalau cari hal tak beriman, ada beberapa orang kat kulit tu ya. Tapi ni satu negeri tak beriman kepada Allah, dia hantar tiga orang rasul untuk berdakwah di situ. Kalau dalam ayat ini disebut fa'azzazna bithalik, iaitu kami kuatkan sampai yang ketiga juga. Asalnya dua dihantar. Yang dua ni berdakwah tak kira dah. Kemudian dua-dua ni kena tangkap dan dipenjarakan. Fa'azzazna bithalith, kami kuatkan dengan rasul yang ketiga. Datang pula yang ketiga. Rasul berjumpa dengan dua orang rasul itu secara dirahsiakan identitinya bahawa dia adalah seorang rasul. Dapat berjumpa dan mereka berdoa pada masa itu untuk menghidupkan orang yang telah mati. Dan akhirnya mereka berjaya. Mujizat yang Allah berikan kepada mereka dengan kuasa Allah berjaya menghidupkan orang yang telah mati. Ini ringkasan dulu. Nanti kita baca tengok dia punya keterangan. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menggesa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar menceritakan kepada umat baginda yang degil tentang kisah penduduk sebuah negeri ketika Allah mengutuskan kepada mereka rasul-rasul yang akhir mereka tolak dakwah rasul itu. Nabi Muhammad SAW waktu itu Allah suruh Nabi Muhammad cerita kisah tiga orang rasul kepada masyarakat pada masa itu. Dan Quran ni sesuai sehinggalah sepanjang zaman. Mana hari ini pun kena cerita jugalah. Baik. Kemudian Allah SWT tidak memberitahu nama negeri itu. Tak beritahu nama negeri itu. Negeri itu nama negeri apa? Kedah. Nama negeri Perak tak diberitahu pun. Di mana dan apa bangsa yang berada di negeri itu tak diberitahu. Bangsa Cina ke, bangsa Melayu ke, India ke, Kadazan ke. Hanya disebutkan sebuah negeri sahaja. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, penduduk Korea di situ. Jadi keadaan ini menunjukkan apa? Menunjukkan umat manusia, kepada umat manusia bahawa Al-Quran ini bukannya surat kamu nak cerita sampai macam tu sekali. Bukannya buku cerita dan seumpama dengannya. Walaupun Al-Quran ini turut diselitkan dengan cerita ataupun kisah-kisah silam, tetapi ia bukan sekadar cerita yang menyedapkan pendengaran. Sebaliknya cerita dalam Al-Quran ini ialah mengandungi macam-macam pengajaran, macam-macam iktibar, macam-macam tauladan yang mesti kita ambilnya. Bukan kita dengar cerita syok gitu ya dah. Macam-macam buku cerita, buku novel tu kan. Syok gitu ya. Sebab itulah Al-Quran ini
tidak menyebutkan nama ini, nama negeri, lepas tu tahun kejadian tak sebut pun, macam mana biasa dicatatkan oleh sejarawan dalam buku-buku sejarah, disebut tahun bila dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun, ulama-ulama tafsir menyatakan bahawa negeri itu adalah namanya Antakya. Kalau kita cek dalam kitab-kitab tafsir, ulama tafsir sebut negeri itu namanya Antakya. Ulama mana ini adalah penafsiran daripada para ulama. Dan ia terletak dulunya adalah di dalam negeri Turki dulu. Dan sekarang ini selepas daripada Perang Dunia yang pertama, di mana Antakya itu berada di dalam negeri Syria, iaitu sebuah negeri yang terletak di sebelah utara Syria. Itu Antakya, di sebelah utara Syria. Cek tengok hari ini, negeri yang berada di sebelah utara Syria, pada hari ini semuanya telah pun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia hasil daripada apa? Asalnya ialah pengorbanan daripada orang yang terdahulu. Terutamanya kita lihat, iaitu tiga orang rasul ini yang dihantar ke situ. Dan negeri purba ini pada zaman dahulu, ada penduduk dan juga raja yang kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila rakyat dan juga pemimpinnya kufur kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan ke negeri itu dua orang rasul sekaligus. Sekaligus dua orang rasul. Macam mana yang Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa dengan Nabi apa? Nabi Harun lah sekaligus. Betul? Nabi Musa dengan Nabi Harun untuk berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan Fir'aun laknatullah. Dan adalah perkara yang berlaku ini dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memberi kekuatan kepada rasul-rasulnya bagi menghadapi segala cabaran yang akan datang. Jadi setengah ulama mengatakan bahawa rasul-rasul ini yang pertama nama Sadiq, ada ulama sebut yang kedua nama Masdu, ada ulama sebut yang ketiga nama Syam'un, macam-macamlah perbahasan daripada para ulama itu tentang nama itu. Tak apalah. Tak apalah nama tu, walaupun khilaf dari kalangan ulama, kata nama rasul ni macam ni, nama rasul ni macam ni. Ada lagi yang kata ulama menamakan dua orang saja, yang seorang lagi tidak dan sebagainya lah. Tak apalah, itu perbahasan ulama. Dan kita ada jugalah pendapat daripada ahli tafsir yang mengatakan bahawa rasul-rasul ini dihantar oleh Nabi Isa AS. Artinya rasul-rasul ini berada pada zaman di antara Nabi Isa dengan kedatangan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir yang kita tahu, yang diajar kepada sekolah-sekolah budak-budak, yang terakhir yang kita tahu yang diajar kepada budak-budak, diajar masa kita kecil dulu, ialah sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Sebelum itu nabi apa yang diutuskan? Ialah Nabi Isa alaihi salam. Baik, bila kita mengaji sikit, rupanya ada perbahasan daripada ulama tafsir, iaitu antaranya tiga orang rasul ini iaitu dihantar oleh Nabi Isa AS itu sendiri. Dan cerita ini sebenarnya dengan perintah Allah SWT. Dan cerita ini sebenarnya terdapat dalam kitab Injil, ada yang dibaca oleh orang-orang Kristian. Ada pula ulama yang mengatakan bahawa mereka ini diutuskan direct oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia berlaku selepas daripada zaman Nabi Isa AS dan sebelum Nabi Muhammad SAW dibangkitkan. Jadi memakan masa ratusan tahun lamanya. Artinya ada pendapat ulama mengatakan di antara zaman Nabi Isa dengan zaman Nabi Muhammad, masa itu diutuskan tiga orang rasul ini. Ada ulama kata Nabi Isa yang hantar untuk menguatkan dakwah Nabi Isa AS. Dan setengah ulama pula mengatakan bahawa rasul-rasul itu diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguatkan dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa AS itu sendiri. Mukjizat iaitu apa dia? Menyembuhkan orang yang sakit. Mengikut ada satu riwayat mengatakan bahawa satu hari mereka berjalan melalui satu pinggir negeri di Antakya, iaitu di satu kawasan luar bandar.
Kemudian bertemulah seorang laki. Dan laki yang mendengar dakwah yang dibawa oleh rasul-rasul itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lelaki itulah yang dikenali sebagai Sahibu Yasin ataupun dikenali oleh ahli ulama tafsir mengatakan namanya adalah Habib radhiyallahu an. Ataupun setengah ulama mengatakan namanya Habib An-Najjar radhiyallahu an. Habib An-Najjar inilah sahaja pengikut kepada tiga orang rasul ini. Seorang aja pengikut dia. Hari ini kita tengok para ulama, para pendakwa, pengikutnya ramai. Ada pendakwa, ulama, ada tak yang mereka kecewa bila pengikut mereka pergi berdakwa 10 orang je malah. Jangan kecewa. Sebab apa? Sebab dah ada contoh bagaimana tiga orang rasul pengikutnya seorang. Terutamanya mereka yang dihantar untuk berdakwa di tempat orang asli. Orang asli ni macam-macam alasan. Ada yang mudah untuk nak berdakwa, tarik mereka bersama ni kita. Ada yang sukar. Sampai dihantar, seorang ustaz terpaksa jaga sampai dua kampung. Ha, jadi, tiba-tiba pengikutnya hanya yang ikut, yang jadi semua, yang semayang elok semua, hanya 20 orang, hanya 15 orang. Jangan risau. Sebab apa? Zaman dulu, tiga orang rasul, seorang je pengikut. Yang pentingnya di sini ialah apa dia? Berdakwah. Buat kerja Islam. Orang ikut kata ikut, itu adalah kerja daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ajak orang mari surau. Kita ajak orang mari masjid. Orang tu nak mari ke tak, tu kerja Allah. Kerja kita ialah kita ajak orang mari. Kita ajak orang, orang nak mari ke tak, itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sahabat-sahabat muslimin muslimat dikasih sekalian, Habib An-Najjar ini beriman kepada Allah manakala Rasul-Rasul AS itu telah pun pergi ke negeri berkenaan dan memulakan dakwah mereka dengan menyatakan ilaikum mursalun. Ha, bila jumpa dengan satu kampung itu, iaitu di pinggir kampung itu, Habib An-Najjar beriman kepada Rasul itu, kemudian Rasul-Rasul meneruskan perjalanan mereka ke negeri itu. Dan mereka mengatakan kami diutuskan ilaikum mursalun, diutuskan sebagai rasul. Dan mereka isytihar diri mereka berdua adalah utusan daripada Allah. Macam saya sebut tadilah, iaitu asalnya dua orang rasul sahaja. Mereka isytihar bahawa mereka ini diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu penduduk negeri berkenaan, rajanya, pemimpinnya, rakyatnya sama-sama menjawab dengan jawapan seperti orang yang sangat jahil di sepanjang zaman. Mereka jawab dengan jawapan yang bersahaja. Yang ini adalah lumrahlah orang yang berdakwah dan buat kerja Islam ni biasa. Biasalah. Ha, kita nak pergi ajak orang mari masjid pun kadang-kadang mereka menjawab. Minta maaf banyaklah malam ni. Ha, kami dah janji dengan anak-anak untuk nak tengok Maharaja Lawak sama-sama orang kan. Minta maaf. Jadi itu. Dia menjawab. Tapi jawab pada zaman hari ini okey lah sikit. Lepas tu kita hantar headband. Kita hantar jadual kuliah. Dia tak koyak pun depan kita. Walaupun dia tak ada niat nak main. Kita hantar headband dekat dia. Kita bagi jadual kuliah dekat surau Al-Zana. Kita ajak dia main sembahyang jemaah. Kawan-kawannya dia buka pintu. Dia kata insyaAllah dia ambil atas tu. Lepas tu dia tutup pintu. Dia gelak-gelak dengan bini dia. Yang penting ambil dia tak. Kita tidak melukakan hati dia. Padahal bukan ada niat nak pergi pun. Maknanya dakwah kita hari ini taklah teruk macam hari itu. Cuba tengok apa jawapan daripada penduduk di situ kepada Rasul-Rasul. Jawapan mereka, qalu ma antum illa basharum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdibun. Penduduk bandar itu menjawab, kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Dan Tuhan yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun tentang agama yang kamu dakwakan. Kamu ini tidak lain hanyalah berdusta. Ha, macam orang belah-belah balik, belah-belah. Tak ada dia kata apa. Mu ni tersorok bahong lah. Tersorok bahong lah. Mu tu suka kami jugalah. Mu celek, kami pun celek. Mu ada mata, kami pun ada mata. Mu nyawa, kami pun nyawa. Mu tidur, kami pun tidur.
mu jalan dengan kaki, kami berjalan kaki. Mu suap makan dengan tangan, kami mu suap dengan tangan juga. Mu suap bahu kami lah. Bahasa belah-belah sana lah. Ha? Apa dia? In antum illa takzibun. Bahong ya. Maknanya mereka ni, bagi mereka rasul ni kira pelik. Mereka nak yang pelik. Kalau macam atromen gitulah. Macam malaikat. Nak yang pelik. Hak supa kami, tak ada lah. Bukan dia lah. Bukan bahasa ni lah rasul. Tusah Allah. Jadi dia pun jawab teguh. Kepada siapa? Kepada rasul-rasul tadi. Kita hari ni kalau dakwah tak ada lah. Awak nak jawab kita ni bahong ke. Atau ada. Hak kau power sikit tu ada lah. Bahongnya Tok Guru ni. Adalah juga kena. Tapi kita ni jarang kena macam tu. Baik. Lihatlah. Ha, bagaimana jawapan yang berbau tuduhan kepada rasul-rasul tadi. Mereka mengatakan kepada rasul tadi bahawa mereka tidak lain hanya manusia biasa sahaja. Macam itulah. Yang mana mereka ini sebenarnya jahil. Kerana seringkali menganggap rasul-rasul ini terdiri daripada manusia yang pelik mereka anggap. Yang ganjil daripada manusia yang lain. Dia pun nak rasul ini macam alien gitu. Mereka anggap macam tu. Lain pada mereka. Tak cukup dengan keterangan wahyu dan hujah daripada Allah. Mereka nak menjadikan rasul itu seperti apa dia? Seperti orang-orang yang main silap mata ni. Ha, mempersembahkan benda-benda pelik, ganjil. Mereka mahu supaya rasul ini dijadikan oleh Allah bukan dari kalangan manusia. Tetapi daripada satu kejadian yang pelik dan juga aneh. Padahal mereka tak fikir pun. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan rasul-rasul sebagai seorang yang aneh dan ganjil serta berbeza dari diri mereka, pasti menyukarkan komunikasi di antara mereka. Bahasa yang digunakan tidak difahami dan masing-masing tidak dapat berhubung. Kalau Allah Taala jadikan rasul ini bukan dari kalangan manusia, maka sukar nak berkomunikasi. Bila Allah Ta'ala jadikan rasul ini pelik, kalau jadi begitu pelik pula, mereka akan keluarkan alasan yang lain pula. Lah, macam mana kami nak faham bahasa dia? Dia akan kata macam tu juga. Lepas tu pula, dia cakap dengan kami, mana kami nampak? Kau nak naik bulu rumah kan? Oh, mana doa? Tiba-tiba rasa lintasan je. Mereka akan bagi alasan macam tu pula, kalau rasul ini pelik. Tapi rasul ini Allah bagi mukjizat. Bila Allah bagi mukjizat kepada rasul ini, mereka kata sihir pula. Inilah hakikat orang yang tidak mahu menerima kebenaran. Bila kita cakap A, dia kata nak B. Bila kita cakap B, dia kata nak A. Nak C dan sebagainya. Dia datang alasan macam-macam. Sebab apa? Untuk menolak je. Untuk menolak apa yang pendakwah tu bawa daripada Allah Ta'ala. Itu tujuan dia. Gitu. Baik. Kita adalah sedar bahawa peranan rasul-rasul ini diutuskan oleh Allah bukan sekadar menyampaikan ajaran Allah, tapi turut menjadi contoh kepada manusia itu, menerangkan, menjelaskan bagaimana ajaran Allah dijelmakan, menjadi contoh di mana masyarakat nak lihat bagaimana akhlak Nabi, akhlak para rasul. Rasul-rasul ni, mereka ni bagaimana senyuman mereka, bagaimana kehidupan mereka, harian mereka. Sebab itulah dijadikan rasul-rasul ini dari kalangan manusia. Sebab rasul-rasul ini diutuskan juga untuk menjadi contoh. Liutammima makariman akhlak. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para rasul ini dari kalangan manusia, bukannya dari kalangan malaikat. Bukan dari kalangan atromen. Bukan daripada kalangan superman. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para rasul ini daripada spesies manusia yang beranak, yang beristeri, yang makan, yang minum, yang pergi ke pasar, yang bermain, yang berniaga seperti manusia yang lain juga. Inilah rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya ajaran Allah Taala itu diamalkan daripada segenap manusia itu sendiri dengan mengambil tauladan daripadanya. Jadi golongan ini beranggapan bahawa setiap apa yang dijanjikan oleh para rasul ini berlaku spontan begitu. Misalnya,
Bila sebut perkara dosa dan pahala, maka mereka mahukan perkara tersebut zahir di depan mereka. Maka mudahlah mereka mempercayainya. Contohnya, bila Rasul kata, jangan berzina. Bila orang yang berzina, berdosa. Dia nak dapat lihat dosa tu depan mata. Berzina aja tiba-tiba putus kaki. Berzina kali kedua, tiba-tiba cabut kepala. Dia nak tengok macam tu. Dosa tu. Ataupun berzina aja berlaku sesuatu yang pelik. Patut pula pahala lepas bayar jemaah aja, bagi salam kanan, bagi salam kiri, tengok-tengok ada duit RM5,000 sebelah kiri. Ambil. Dia nak tengok pahala macam tu. Ada tengok macam tu. Kalau macam tu lah, surah tamak sana ni tak besar ni. Ha, tak besar ni. Besar ke main? Tak terbayang besar mana. Kalau pahala tu nampak, beri salam lah kanan, beri salam lah kiri, tengok-tengok RM1,000. Tengok-tengok RM5,000. Penuh lah masjid, penuh lah surau. Ataupun lepas-lepas mengaji ni dapat duit. Dapat duit ribu. Walaupun apa orang kata ganjaran yang Allah bagi itu tak sama dengan nilai RM5,000. Tak sama dengan nilai RM10,000. Tak siapa yang boleh gambarkan. Jadi kalau lah nampak pahala itu, nescaya surau ataupun masjid ini terpaksa lah dibesarkan. Dan waktu ni tak ada orang lepak kedai kopi. Waktu ni tak ada orang lepak depan TV. Dan waktu ni tak ada orang berfoya-foya. Waktu ni pakai ada masjid, ada surau ya. Ha, macam tu. Kalau lah pahala ni nampak, kalau dosa ni nampak. Dan mereka menganggap bahawa Islam ini juga adalah seperti kuasa magic. Jika tak ikut Islam, maka orang tu akan mati dengan serta-merta, contohnya gitu. Inilah perangai manusia yang bebal sejak zaman dulu lagi. Sampailah sekarang pun masih wujud lagi. Masih ada. Dan mereka ini tak tahu pun tugas para rasul itu ialah menyampaikan ajaran Allah dan juga untuk menjadi contoh tauladan kepada manusia umumnya. Inilah yang diungkapkan oleh orang kafir musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menyatakan bahawa Nabi itu adalah manusia biasa seperti mereka. Dan Al-Quran itu adalah rekaan, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang diungkapkan oleh siapa? Oleh kafir musyrik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu. Dan mereka mahukan benda-benda pelik ini. Tapi bila Rasul menunjukkan benda pelik, mencari adat yang disebut sebagai mukjizat, mereka mengemukakan pula alasan yang lain untuk mengingkari keimanan mereka kepada ajaran Rasulullah SAW itu sendiri. Itu ya, yang sebenarnya. Macam mana apa orang kata, ada satu mukjizat yang Allah kurniakan kepada Rasul-Rasul ini. Kepada dua orang Rasul ini. Yang mana mereka ini melihat sendiri mujizat yang ditunjukkan oleh Nabi. Tapi mereka hanyalah sebagai penonton yang buta mata hatinya. Segala-galanya umpama permainan silap mata. Cukuplah sekadar itu sahaja. Jadi setengah ulama tafsir mengatakan kedua-dua orang Rasul ini membuktikan mukjizat mereka. Nak benda pelik sangat. Ini dia. Iaitu mereka boleh menyembuhkan orang yang sakit. Tapi malangnya Rasul-Rasul itu menunjukkan mukjizat mereka, namun umat manusia pada masa itu masih lagi tidak mempercayai mereka itu. Mereka kata apa? In antum illa takdibun. Jadi demikianlah tempelak mereka yang dihemburkan kepada Nabi tadi. Mukjizat yang dipamerkan tadi dianggap tipu helah ya. Magic tipu helah. Bohong ya. Nak perangkap kami sahaja. Padahal dalam satu riwayat telah diungkapkan betapa hebatnya mukjizat ini yang dipamerkan oleh Rasul-Rasul ini, sampai mereka mampu mengubati penyakit orang yang buta, yang langsung tidak boleh melihat. Ni, bulu kening pun tak ada. Ada pendapat kata bulu kening pun tak ada. Ataupun orang panggil apa, tak ada tanda ada mata pun. Sama je. Tiba-tiba mereka boleh mengubat penyakit yang buta itu menjadi celak seperti setiap kala dapat melihat. Hebatlah
Tetapi pada masa itu mereka mengatakan juga in antum illa takdzibun, tidaklah kamu ini melainkan orang yang bohong sahaja, orang yang pembohong sahaja. Mereka mengatakan rasul ini berdusta, rasul ini tidak membawa kebenaran. Jadi itulah yang berlaku pada zaman itu. Zaman hari ini pun macam itulah. Kita tengok bagaimana tok guru yang memperjuangkan keseluruhan ayat Al-Quran, memperjuangkan hadis-hadis Nabi SAW untuk ditatbik, untuk dilaksanakan oleh masyarakat, maka mereka menerima sebahagian, sebahagian lagi tak terima. Ini tak boleh ni, tak sesuai dah zaman kita. Sebahagian lagi, okey terima, bab sembahyang okey. Tapi bab jenayat, bab nak menangani masalah gejala sosial, minta maaf tak boleh. Tentang aurat tak boleh. Tentang itu tak boleh, tentang itu tak boleh. Dia memilih sebahagian sahaja ayat Quran dia terima, dan sebahagian lagi tidak menerimanya. Jadi itu. Dan siapa tok guru yang bawa itu, mereka akan kata tok guru ni jumud. Mereka kata akan tok guru ni tak pandai dan sebagainya. Nak menilai dari segi realiti dan sebagainya. Jadi insyaAllah akan datang kita sambunglah pula ayat yang ke-16. Minta maaf banyak sebab saya kena ke kejai apa nama pondok Ustaz Maluki, program dengan Mursyid Doa dan saya sendiri dan beberapa orang untuk guru lagi lah, untuk guru marja dan sebagainya, dan saya di antara yang awal yang akan memberi ucapan dan memberi tazkirah. Jadi saya terpaksa lah bergegas ke sana. Mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang singkat ini dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insyaAllah kita sambung ayat ke-16 pada masa akan datang. Aku qawli hadza astaghfiru azim li wa lakum wa billahi tawfiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محكوما، تفرقنا من بعض تفرقا مقسوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بعضنا شقيا ولا مطينا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.